Oke, halo teman-teman. Kali ini saya sedang berada di jalan Walter Mongisidia. Nah, kali ini saya akan menelusuri dari trotoar sini, teman-teman ya. Di belakang saya adalah jalan Trunojoyo sampai sana ya. Dan sana juga jalan Patimura ya, di samping dari Museum Polri atau Mabes Polri juga ya. Sana ya, jalan Patimura. Dan sana ujung lagi adalah jalan Hasanuddin ya. Oke. Oke, mari ikuti Sultan Hasanuddin ya sana ya. Dan bisa juga ke arah itu Terminal Blok M atau kawasan Blok M ya. Blok M Square. Nah, ini saya meliput dari trotoar di Walter Mongisidia. Katanya Desember ini semua trotoar yang ada di Kebayoran Baru akan selesai ya. Nah, kita lihat beginilah sekarang kondisinya. Oke, kita lihat ini ada mobil parkir ya, cukup di tengah trotoar. Dan ini juga ada mobil bagus, mobil pribadi yang agak bagus ya teman-teman ya. Oke, ikuti saya sampai penghabisan dari trotoar di Walter Mongisidia ya. Nah, di atas ini adalah jalur bus Transjakarta koridor 13 ya. Oke, kita lihat di sini parkiran penuh. Nah, sampai ke pada trotoar. Oke, kita jalan terus ya. Isi pak. Oke, kita ke sana depan ya. Kita bisa lihat sekitar sini ya, banyak seperti tempat nongkrong-nongkrong. Nah, sini juga ada ya, ada di hal di sini. Nah, kita lihat parkirnya penuh ya, hanya menyisakan segini saja hingga menyentuh badan trotoar ya. Nah, kalau gini masih mendingan ya teman-teman ya, dia parkir di sini. Oke, sini ada bangunan kosong. Nah, kita lihat ini masih ada kabel ya. Kabel jaringan wifi gitu. Nah, kita lihat yang kuning ini. Nah, itu bukannya itu tali ya. Oke, ini ada perusahaan yang tutup, mungkin bangkrut ya karena dampak pandemi. Kita lihat ya, warna tokonya kusam, seperti tidak terawat ya. Seperti dari saya mulai tadi, nah di sini sudah tersedia bangku ya, bangku panjang ya. Namun tanaman juga belum ada teman-teman ya. Jika ada tanaman atau bunga di sini akan bagus teman-teman. Oke, di sana itu menuju ke halte Tirtayasa ya. Thank you.
saya akan nyebrang di depan ini. Hati-hati teman-teman ya. Nah, itu ada motor lewat. Ada motor lewat, apa yang lewat ya. Nah, ini jalan Gunawarman. Nah, ini juga trotoarnya sudah bagus ya. Tapi kita tidak akan meliput ini. Karena mobil ada masih lewat ya. Kita harus hati-hati. Oke, sebentar lagi saya akan nyebrang. Oke, sana ada bajai kencang ya. Saya mengurungkan dulu untuk nyebrang. Oke, saya nyebrang. Oke. Sana cepat banget ya. Nah, dari sana lagi bisa naik ke atas ya. Halte Tirtayasa. Dan ini juga bisa. Nah, kita lihat ya jurusannya. Nah, ini dia. Kita tidak akan explore ke atas, tapi saya dari bawah ya, untuk explore dari trotoar di Walker Mobile City. Kita lihat di sini banyak motor ya parkir di badan trotoar. Oke, dia mau parkir. Oh, parkir di situ. Oh, dia mau masuk ya trotoar. Kita lihat masih ada parkir misalkan satu ya tempat ya. Ada baiknya orang kaya naik itu ya, naik kendaraan pribadi, naik kendaraan umum ya, jangan naik kendaraan pribadi biar trotoar tidak ditempatin untuk parkir kendaraan mereka. Oke, kita lihat sana jalan Cibulo ya. Nah, ini ada kayak seperti tongkrongan bagus. Oke. Nah, ini kabelnya masih gini ya. Di atas. Oke, ini dijualkan. Nah, kita lihat ya, masih dipenuhi dengan kabel-kabel. Ada jalan ya, jalan Ciragil. Sana juga jalan Ciragil juga ya, otomatis ya. Cuma ini menuju ke dalam, ini menuju keluar ya. Oke, kita hati-hati dari belakang aja ya. Ada juga restoran Vietnam ya.
atau Vietnamese. Oke, ini ya. Bacanya gitu tapi Vietnam aja lah gitu ya. Oke, dia ngapain? Oh, dia mau ngatrek ya. Mau mundur, oh mau keluar. Namun ada seperti ini. Oke, dibutuhkan skill tinggi ya untuk keluar dari tempat parkiran. Nah, orang itu melihat kita ya. Slow aja teman-teman. Saya nggak tahu mereka melihat dalam perspektif apa ya. Dalam sudut pandang apa. Saya fokus saja dengan kegiatan saya ya. Oke. Nah, di sana tempatnya banyak ya, seperti tempat tongkrongan dan ada minimarket juga ya. Atau Alfamart. Di Jakarta itu butuh perjuangan ya. Mau nyebrang aja harus seperti ini, hati-hati ya. Oke, di sana nggak kalah bagus teman-teman. Oke, di sini juga ada warung seperti makanan lagi ya, tempat makan. Sebelah kiri kan, sebelah kiri saya tadi ya. Oke, kita lihat trotoarnya ya. Saya jadi nggak fokus teman-teman ya. Oke, bagus lah ya. Nah, baru aja dipasang sudah ada seperti vandalisme ya. Oke, saya akan nyebrang, hati-hati ya. Pun ada pantai aja. Oke, kita lihat. Nah, kemarin ini sudah ada tiang yang sudah diperbaikin ya, dipotong. Nah, ini bekasnya bulan yang lalu ya, yang lalu-lalu. Namun kenapa ini disisakan ya teman-temannya? Kabel bola akan ditanam di bawah ya. Semoga aja teman-teman. Coba. Oke, di sini kabel masih ada seperti ini ya. Aturan dirapikannya walaupun seperti itu. Walaupun masih ada kabel, aturan dirapikan ya. Misalnya diikat kayak gitu. Sana ada bus jalan ya. Oh, kita kelewatan.
Nah, dari kaca itu ada bayangan ya. Oke, ada sebuah layang. Di atas cuaca mendung ya. Semoga kita tidak kehujanan ya. Saya salah ya, aturan saya minum dulu ya sebelum saya jalan. Soalnya saya kehausan ya. Oke. Saya bicara, menurut saya serap ya. Oke, nanti saya akan mengakhiri sana. Saya akan minum. Oke, saya akan tunjukkan belakang saya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Oke. Wow. Ya, lewat trotoar ya. Nah, ini juga sepertinya bangunan terbengkalai ya. Terurus, sangat disayangkan ya. Oke. Yang belum ada hanya untuk tanamannya aja ya, yang ada tanah-tanah itu. Di atas ada tanaman ya, ada pohon ya. Saya tak tahu, mereka melihat aja. Kita jalan aja, jangan kita tanggapin ya. Bukannya kita sombong, tapi dia mereka menunjukkan ekspresi lainnya. Nah, ini gereja Santa Perawan Maria Ratu ya. Ini gereja Katolik ya. Ya, ini pintu dari sisi Jalan Walter Longisidi. Nah, di sana ada seperti itu ya. Ada pintu juga ya di Jalan Suryo. Oke. Kalau di gereja Katolik ada peraturannya ya. Saat ini selama masa pandemi. Mantap ya. Oke, sampai sini aja teman-teman. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Bye, sampai jumpa. Jadi ini trotoar di Walter Mongsidi adalah di Kecamatan Kebayoran Baru ya, Jakarta Selatan. Oke, sekarang saya akan lanjut mengeksplor dari Jalan Suryo. Oke,
Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Bye. Sampai jumpa.